gunting batu. Beginilah suasana anak-anak di Kampung Keranggan, Surabaya. Anak-anak yang berada di tengah kota Surabaya ini membuang penat dengan permainan ular tangga. Ya, permainan ular tangga ini bukan ular tangga seperti biasanya, tetapi ular tangga ini diberi nama ular tangga COVID-19. Permainan ular tangga COVID-19 ini terbentuk segi empat yang cukup besar, di setiap kotak juga berisikan pesan tentang protokol kesehatan dan edukasi COVID-19. Demikian dengan dadu yang digunakan anak-anak untuk bermain ular tangga ini, berbentuk kubus dengan ukuran jumbo ini dijalankan untuk memulai permainan ular tangga. Dengan permainan ini, anak-anak semakin mengerti dengan bahaya penyebaran COVID-19 bagi anak-anak. Ular tangga COVID. Ular tangga COVID. Seneng nggak? Seneng. Nah, bagaimana permainannya? Melempar dadu, habis itu mengikuti angka yang ada di dadu, habis itu menjawab pertanyaan COVID-19. Nah. Pernah main seperti ini nggak sebelumnya? Tidak pernah. Permainan ular tangga COVID-19 ini sengaja dibuat untuk memberikan edukasi kepada anak-anak di Kampung Keranggan, Surabaya tentang bahaya penyebaran COVID-19. Maka dari itu, setiap angka di dalam kota ini berisikan pesan tentang COVID-19 serta protokol kesehatan. Permainan ular tangga COVID-19 ini juga salah satu bentuk melepas kejenuhan anak-anak setelah melakukan aktivitas belajar mengajar daring. Kasih anak-anak untuk menghilangkan rasa jenuh mereka sambil belajar mempelajari cara menghadapi pandemi saat ini. Jadi mereka juga tahu cara-cara menjaga kesehatan masing-masing juga biar nggak mainnya jauh-jauh. Ini juga menghadapi kejenuhan anak-anak mungkin. Ya, untuk menjaga kejenuhan anak-anak kita adakan ular tangga seperti ini. Mereka sangat gembira untuk bermain dengan ini. Farid Arman, Surabaya TV.